Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumus. Mus, jangan waalaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lamun tetumben tama lik sopok-sopok desa sunat tetelu kali bersalam. Nggih. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul 'allam. واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه الاكرم اللهم اصلح امه محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن امه محمد صلى الله عليه وسلم وارحم امه محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وايد نهضه الوطن wa nahdhatul ulama fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, tabarrukan bil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man arada al akhirata wasa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين والصلاة مفتاح كل خير. وتبركا بقول المغفور له مولانا الشيخ وهي أنا داهدك تقوى ماتيكا شيطان ماتيكا هوى كان تقوى pembuka syurga, setan dan hawa pintu neraka. Agama bukan sekedar ibadah, puasa sembahyang di atas sajadah, tapi agama mencakup akidah, mencakup syariah, mencakup hukumah. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Yang dewek hormati Dani Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, yang dewek hormati Dani Kepala Desa Durian, Dani-dani penglinsir agama, penglinsir masyarakat, tokoh pemuda, tokoh remaja, ibu-ibu, bapak-bapak tiang, kaki-kaki tiang, mami-mami tiang, sanak tiang, laki bini, singkatnya hadirin hadirat, jamaah kaum muslimin muslimat, rahimani wa iyyakumullah. Yang giring pelunggum sami bawasin puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Si sampun berpeca sehat, afiat dan sempat. Sehingga bian-bian niki tiang pelunggum sami pulih rauh di tempat yang mulia untuk menghadiri peringatan, perayaan, kejadian yang sangat mulia sak terjadi li manusia paling mulia. Ngiring dane-dane yang mulia, mudah-mudahan era lek jelo kiamat di sisi Allah tiang pelunggum sami tercatat di sisi Allah jadi dengan sak mulia. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam tengiring aturang tifak junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si sampun linggiang tiang pelunggu sami agama sak tulen-tulen lengkap. Agama sak bau nyelametang tiang pelunggu li atas dunia, bau nyelametang tiang pelunggu erak li jelo kiamat. Agama sak tau atur cara tiang pelunggu sami hidup beragama, bertetangga, berbangsa, bernegara. Sehingga di dalam hidup tiang pelunggu sami sebagai manusia perorangan, manusia sosial kemasyarakatan, bau tengiring laksanaan sesuai dengan tuntutan agama tiang pelunggu sami.
mudah-mudahan era alik julu kiamat yang pelungku samiti can syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adik tiang pelungku sami sarang-sarang tama syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ampura tiang kedua sesasak nggih. Lek tiang tau bahasa Indonesia. Ampura Pak Kadis. Hadirin rahimakumullah. Qad aflahal mu'minun manik Allah. Sangat untung dengan beriman. Tiang pelunggu sami sangat untung. Kembik nampuk tuntung. Pelunggu sami nenten wah mencondok bareng Nabi. Nenten tuah ngimpi-ngimpi berdait kanca Nabi. Sampun pelungguh berimpi berdait kanca Nabi? Atau sangwah berdait pelungguh lelangan kanca Nabi? Ndek dah? Ah. Pirengang baos Nabi nenten tuah. Serminang Nabi nenten tuah. Hadir li majelis Nabi nenten tuah. Tiang pelunggu sami mau cerita leman guru-guru doang tentang Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagu tican tiang pelunggu sami hidayah, tican pelunggu sami yakin, percaya, beriman ojok Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percaya tojok kejadian Isra Mi'raj. Kayun pelungguh laksanang hasil Isra Mi'raj sangat untung dewek tiang pelungguh sami. Sengak laik li zaman Nabi masih hirup dengan sabedait kanca Nabi luwe ndek nerima ceritan Isra Mi'raj walaupun Al-Qur'an menceritakan. Luwe dengan para nabi ngimpi. Luwe para nabi ente lumbar Isra Mi'raj lewat impi ndek bareng awak. Padahal dasida Allah bercerita bermanik di dalam Al-Qur'an asra bi abdi. Allah menjalankan hambanya. Saya hambanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemargi nabi tiang pelungguh ndek nabi te margi lagu nabi te pemargi sida-sida Allah subhanahu wa ta'ala. Lamun tiak ngiring iling-iling ngadu pekayunan ngadu pikiran dek mbau utama di dalam akal. Sila perjalanan oleh Masjidil Haram ojok Madinah 450 kilo. Perjalanan pitu jam oleh Mekah ojok Madinah. Oleh Madinah tipak Baitul Maqdis kira-kira satak 70 kilo. Lamun dekadu montor sekitar 3 jam. Jadi pitu lawan telu 10 jam perjalanan lurus dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Asra bi abdihi lailan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Alladhi barakna haulah. Allah telah berikan keberkahan di sekitar yang dilewati Nabi Isra Mi'raj diberikan keberkahan. Sebelumnya diberikan keberkahan, sekelilingnya diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa artin berkah? Ziyadatul khair, berombok-rombok kebagusan. Ya mawinan Nabi tiang pelunggu sami aturina tiang pelunggu sami doa sangat populer. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah ican gamak kaji keberkatan lik bulan Rajab. Kemben bulan Rajab tenunas keberkatan sehingga bulan Rajab termasuk salah sopo Ashhurul Hurum. 4 bulan sak sangat mulia sak pertama bulan Rajab. Kedua bulan Rajab ia tu ente manika Nabi tiang pelungguh jalanang searan Isra dan Mi'raj. Sa'wah tican berkah si Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan mukjizat. Telu mukjizat belik Nabi tiang pelungguh sami. Pertama Al-Quran.
Al-Quran leman baru enturun sampai kiamat tetap cocok Quran kencek kondisi zaman piran-piran Quran cocok pengiring laksanaan aturan ajaran Al-Quran. Al-Quran bercerita tentang Isra Mi'raj. Al-Quran bercerita tentang Nabi kita. Al-Quran bercerita tentang agama kita. Lamun kitab sak laik-laik dimin mati Nabi engkah bekaduh. Lamun tiang pelunggu samija Isra Mi'raj wah 1444 tahun mangkin ulang tahun solat. Sehingga Isra Mi'raj terjadi setahun sebelum hijrahnya Nabi. Mangkin tahun hijrah 1443 ditambah 1 berarti 1444 tahun. Wah sangat jauh. Tetapi berjalan terus sampai kiamat. Hasil Isra Mi'raj niki akan berjalan, berlaku. Maka Quran mukjizat. Sebelik luar biasa. Kedua, Isra Mi'raj. Isra Mi'raj termasuk mukjizat Nabi kita. Sak ketelu agama Islam, mukjizat Nabi kita. Lamun Nabi sak laik-laik dik nara Isra Mi'raj. Sak ketelu li Nabi sak laik-laik dik nara dican syariat Islam. Syariat tauhid sama syariat berbeda-beda. Lamun Nabi sak laik-laik arak subuh doang kewajiban sembahyang, arak asar doang kewajiban, mut dewek tiang pelongoh mja lengkap 5 waktu. Sak mule seket jadi 5. Ande niak peyu. Seket waktu ja berbeda dah. Dia tak mau wah layanin selakian. Ita sak mamen dek tiak mau wah lalu petang anak jari dek repot li masjid doang. Lagu tatkala Nabi kita dimi'rajkan oleh Allah di langit pertama ketemu Nabi Adam, langit kedua Nabi Isa dan Musa, bertemu dengan Nabi Ibrahim, bertemu dengan Nabi Yusuf, bertemu dengan nabi-nabi sebelumnya yang termasuk ulul azmi. Maka Nabi setelah naik ke Sidratul Muntaha, dia konsultasi dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa, tiang dipanggil menghadap Allah. Lagu tican tiang oleh-oleh ibadah sembahyang seket waktu. Tenjot Nabi Musa alaihissalam. Sida kode-kode, umat de kode-kode, umurne kontik-kontik, makanane kontik-kontik endah. Tiang doang, umat tiang gagah-gagah, belik-belik, belo-belo, umurne endah belo, dek mampu. Nunas jok Allah Ta'ala terkurangin. Tulak menghadap Nabi Inta jok desida Allah, nunasang terkurangin. Terkurangin 5. Matur malik pira makin petang dasa 5 tunas kurangin sampai siwak kelin turun taik Nabi Inta nunas adik sak terkurangin si tertekangan lalu si Nabi Inta ande nak pikirang diri na doang Nabi Inta je bau si ngawi si Nabi Inta lagu tiang pelungguh sak 5 doang luwe itu bergak sak 5 doang arak dengan nama terang sembahyangin dah. Arah nak tuan dek? Arah nanti? Hah? Dek kanggo. Lamun nama tang sembahyang jangan dek noh hadil Isra Mi'raj. Darah insya Allah. Ya. Andene ya arah istilah tamat sembahyang. Nabi ya paling jelu tamat sembahyang. Lagu ternyata Nabi tiang pelunggu. Jangan kebak cokor beliau. Si sembahyang. Sampai sebini an Nabi nunasang. Ya Rasulullah, tiang nunasang. Kan pelinggih de wah terjanji tema surga si Allah Ta'ala ndek dulak repot-repot. Kembin kerajin tersembayang jeng kebak naen desi musim nyet, musim panas, tetep tersembayang malam. Sembayang duha wajib Nabi inta. Sembayang tahajud wajib di Nabi inta. Wajib bangna dirinya. Lamun itu sembahyang duha, lamun bagus sangat tidak sembahyang. Mun tergedek ya ndek.
tahajud lamun bagus sangat teja arak terbang terkepeng sik semamat terus tahajud. Oh ndak semamat. Papah bagus atau arak susah hang nalalo ja terus tahajud lamun molah ja ende tahajud. Ha. Lamun Nabi teja padahal wah jelas surga diengkanggo tema surga nabi-nabi lain-lain pira luik nabi sila nabi sak wajib te ketahuan sajari rasul selai lagu jumlah nabi kanca rasul sajari nabi kanca rasul jak telung atus telu olas lagu jumlah nabi sak terkisah yang tersebut di Quran 144,000 124,000 luik nabi lagu yang kanggo tama surga nabi sak lain-lain nabi inta doang kanggo paling julu yang pun terparan abdalul makhlukat alal itlaq nabi inti yang pelungguh nabi paling hebat yang pun tican kitab paling hebat tebeng agama agama sak paling hebat tican mukjizat mukjizat sak paling hebat Isra Mikraj umat beliau umat paling hebat coba silak lamun tak banding ang umur tiang pelungguh pire umur sak paling lincir kali-kali durian Pak Kades arak sak karo belah tahun umur makin lek durian ndak. Lamun umat sak laik-laik jak tenggun doang itu mau dah. Sila Nabi Nuh alaihi salam 450 tahun. Arak Nabi sak berumur 1000 tahun. Arak sak 1500 tahun, 2000 tahun. Muita jak pire 60 tahun. 70 tahun nah keparan belo umur. Maka-maka siwa 10 tahun wah dek tau beden sumping pergi kencetain bebeak pedan tang kuning lagu di tau beden kembik open nah lagu nabi kita minta umur 120 tahun nabi inta nunas jok Allah ta'ala wabaligni wabashirni ila mi'atin wa ishri nasanah nunas jok Allah ta'ala nabi inta ada yang sak berumur 120 tahun lagu pirati cansya Allah ta'ala arak 62 tahun sekian bulan tebultang 63 tahun nabi inta lagu 63 tahun kalah umur nabi-nabi sak 1000 tahun 2000 tahun kembin sengak nabi inta tican ibadah paling hebat coba sila lamun tengah ji doang tengah raang peringatan Isra Mi'raj arak setengah jam doang hebatan si dengan sembahyang sunat 60 tahun si kasih sayangna Allah jok umat Nabi Muhammad lamun itu umur 100 tahun makin lamun terbandingan si akhirat berun dua jelo saya enggak sejelo di akhirat pada si 50 tahun makin lamun nandik tican tiang pelunggu sami kehebatan si Allah Ta'ala ja, luar biasa yang pot tican sembahyang lima waktu sak lima waktu niki sak tican Nabi Intali Isra Mi'raj menjadi modal besar tiang pelunggu sami bareh lamun tang dek lupa ya tiang cerita pelunggu sekedik kembik nampot tanjurang lalu berjamah sembahyang hubungannya dengan kehidupan sak bilang jelo berembik hubungan sak pemerintahan berembik hubungan jok Allah Ta'ala kembik nampak tanjurang sembahyang berjamaah beliwean terberjamaah kaca sembahyang mesa-mesa bu teduh mun terberjamaah teh sembahyang asar meni keluwe teh no kanjak luwe ah no makin sehebat masjid limbembe hebat mut tenak gotong royong kawan terberutang lama-lama tenak kredit sembahyang berjamaah aja keberatan bareh kenyakan
berungkah seduh kopi pun ngebang dengan bilin tekupin di jok masjid nde arondah jur sembih kenya kelemai unin teh arak datang temui bersalam jok bali ngebang dengan deket balin tetuk masjid semen terkena silat telu sembayang julu dit semel temui mula je itu je temui pura-pura dit saleh silat juk ngiring sembayang sang dengan sepin balik dimin ngebang dengan tetap sembah sok sawah nawarang ada makin murian sembayang silat wah kedung nah, ite pin balik abotan malik bareh julu unin nah mawinan iki perlu kita rayakan Isra dan Mi'raj nah kembik nah ya sak penting makin niki tepiak jari motivasi pelajaran kembik nampuk Nabi te terpanggil langsung si Allah Subhanahu wa taala Isra dan Mi'raj kembik Nabi terpedait kanca Nabi Adam terpedait si Nabi Musa terpedait si Nabi Isa terpedait si Nabi Yusuf terpedait si Nabi Ibrahim dan seterusnya sengak Nabi te sendekman terperintah undang Isra Mi'raj Nabi tiang pelunggu sami diuji oleh Allah berbagai macam ujian pertama tujin sebini meninggal dunia kira-kira kangen sebini tak tendek tekangen kira-kira si selakian debu tekangen iya ndara dengan dek kangen sebini iya Nah, jadi lamun Nabi tiang pelungguh kembik empong kangen lalu sebini saran Siti Khadijah dek nuah terpemadu Siti Khadijah si wayan sayang Nabi sampai-sampai wah ninggal tetap disebut si Nabi yang kedik sepuk waktu Siti Aisyah cemburu saya cemburu dengan sawah mati si cemburu Isa Nabi girang sebut Siti Khadijah Ya Rasul apa kekurangan tiang mbin tiang dedara lamun Khadijah kan bebalu mbin tiang inges mbin tiang bajang segala-galanya lagu Nabi kenapa terkenang di saat Nabi kita berbagi diuji oleh Allah tampil Siti Khadijah menghibur suaminya Papa terhina Nabi ente istri yang memberikan dorongan himbuan munita mangkin jak tercelak si dengan seni nak temilu ngomeh enda ya buksa balak dangka nende milu-miluan muni namun Siti Khadijah layak jak mula yentan saran tidur di dunia arak dengan demen arak dengan dek demen mun-munu ni tersini terkira-kira demen tak pendek arak dengan menghina istri beliau yang menghibur Nabi kita susah istrinya yang menghibur biaya tidak ada semua harta bendanya Siti Hadiyah diserahkan kepada Nabi untuk keperluan perjuangan mumenuh lalu kebelik jasen kehebat saat dampingi Rasul ia meninggal dunia susah Nabi luar biasa ndek ngonek paman beliau lagi yang sangat berjasa meninggal dunia sehingga Nabi terparan di tahun ini ke Amul Huzni tahun susah tahun berduka cita sangat susah Nabi berturut-turut dilanda oleh musibah silih berganti di saat itulah Allah tahu bahwa Nabi kita sedang susah sementara dia kekasih Allah tetapi beliau sabar menghadapi maka di saat Nabi susah dikirim malaikat Jibril oleh Allah untuk mengundang Nabi Muhammad untuk pergi rekreasi yang pun terparan Isra Niki wisata pendidikan zaman mangkin study tour Nabi kita dipanggil untuk Isra Mi'raj berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Masjidil Aqsa laun langsung naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Untuk apa Nabi kita dipanggil dijalankan oleh Allah? Linuriyahu min ayatina. Allah ingin memperlihatkan gambaran-gambaran masa lalu, masa sekarang dan masa akan datang.
berberuan fotokopi dengan laik. Sak girang-girang lawan Nabi laik berberuan. Berberuan umat sak yang pimpin sak Nabi Muhammad tican sekilas info si Allah Ta'ala di dalam perjalanan. Contoh, di dalam perjalanan Isra Nabi kita, Allah ingin memperlihatkan kehebatan Nabi kita. Di sopok jeluk, di sopok tempat, tican Nabi Serminang kumpul dengan marak nikih. Lagu tarik jauh batu pada sikit. Tarik ngem batu. Kadung kembe batu nikih, kadung pantok kotak mesa. Semua pukul kepala dengan batu. Bengak Nabi. Ya Jibril, kembin denganmu sak tarik lalu pantok otak ni si batu. Ya jogang atau ya berembe. Nabi manik Nabi, oh ya era gambaran umat dekaji sandik ni sak pang abot sembayang. Di minara waktu ndek nini encong sembayang anti wahai nebih waktu doang. Mun repot separuh ngada. Mun lalu begawian li begabah li bangket dengan kemalem tun tendos. Mun dengan sagirang abot sembayang era si nyesel iya kana pantok di notak. Si beduh. Nyesel lalu sandek pacu gawe sembahyang. Nya, sila. Kedua, liwat Nabi Inta waktu Isra Mi'raj. Terpenituk si Allah Ta'ala ceritanya si dalam hadis, lama araja bi Rabbi Azza wa Jal marartu bi qaumin lahum azfarun min nuhasin yakhmisuna wujuhahum wa sudurahum qila ya Jibril man haula qala haula illadhina ya'kuluna luhuman nas. Paham belum gua kira-kira artinya? Melengu doang yang baca hadis. Nabi artin waktu ke Isra Mi'raj manik Nabi terpenituk si Allah Ta'ala liwat di suatu kaum kumpul dengan selapuk membedoi kungku belo-belo lagu besi jadi kungku pajep marak tejin manuk pajep tarik di kungku niki besi doang. Muye kadung keramak mukan. Harap pasang pelengguh keramak. Nggi. Ye kadung kungku sabelo ni kadung keramak mua jang kebih empat bis tukul darah. Daden sing keramak bih empat daden kan di orang daeng doang masih. Bengak Nabi tiang pelengguh. Ya Jibril tiang nunasang. Sai dengan sak menolak kebelun kungku mben besi jari kungku mben keramak diri ye berembe dengan sak menuye jogang atau berembe. Nabi manik Nabi, oh iya gambaran panjak degaji sakirang begosip. Gosip pasal di TV niki? Apa kena gosip niki? Oh ngumpet. Oh no. Mun tegirang ngumpet rawasin batur doang kelengian batur doang. Kepala desa kades tolik kantor pegawaian itu repot li balik bercerita macam-macam. Pak Kades membagi beras ngadu aturan selawat Nabi kadun berembe selawat Nabi wa ala alihi wa sahbihi ajmain keluarga julu sahabat julu bareh terakhir do ite uni padahal dek menu misal menun tante bercerita miak-miak. Ya erat tersanya selalu tahu menilalu ruan salah kejak uni terus keramak diri arak girang bergosip niki sila berkat makin tengarang Isra Mi'raj sekena bergosip lalu ndak girang gosip yang selakian pelungguh endah semaman sih gosip endah ah sila ipar kan cerita bergosip mentua si tergosip-gosip pangen dah sila ia berkata ngaji menara idap tuah mentelah lagu ndak nara kebetulan sama menu sediah aku simpanan si tuan guru dia aku sin singgung terang tepesin si panitia ini ndak 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 tuah bedai
sak ngundang, ngundang lewat HP. Saya ingat tiang dek tiang wahli bali. Baru wik tiang ulik. Li Tangerang tiang Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Dalam rangka acara Isra Mi'raj sekaligus haul pahlawan nasional Nusa Tenggara Barat Al-Maqbulah Maulana Syekh. Dengan Jakarta ramai. Ribuan yang hadir Isra Mi'raj. Muti yang sak bodoh-bodoh si nundang. Alhamdulillah durian yang dah milih nundang tiang. Ya. Dek tiang wah berdeit, baru tang berdeit si silap be ketuan. Dek tiang wah sering kita. Cuma tak suara doang. Tiang murid pelungguh lain lima hat. Ini. Nah, alhamdulillah mau terbedait. Nah, itu. Ketelu Nabi terpenito waktu ni Isra Mi'raj dalam rangka linuriahu. Saya ingat Nabi itu mau diperlihatkan oleh Allah. Adik sak molah peringat umatnya. Adik sak molah hajah tiang pelunggu sami. Arak sopok dengan kumpul marak nikih. Muarak dengan luean dengan rebut aparan empat sambing kata mben loas mben membum benu letan padahal arak empat sak tekelak teragi solah mai rasa lagu demenan dengan palik empat sak wah membu wah loas mbenu letan tumben cerminang si Nabi inte nunasang nendah Nabi inte yang pun terparana rihlah ilmiah perjalanan Nabi Isra Mi'raj penuh dengan nilai-nilai keilmuan sak jadi gambaran Nabi adik molah ajah umat peringat umat. Oh, saya ini ke ya Jibril sak menolalu ini sak pada rebut empat mbeng kata mbeng luas mbeng bais mbeng membu mbeng ulet padahal arak empat sak tekelak solah tekelak sop tekelak ragi tekelak santan tekelak bagi lengkap langu di kanggo nu doang si empalik bengak Nabi. Oh ya gambaran manusia dari akhir zaman beduin sebiniat lalu pita sak lain berselingkuh beduin selakian berkemilian kejadengan dengan-dengan sak girang bilin semam membeberaya kanok menu nasib nerak arah atau dia sak menu diminta bilin si selakian jok Malaysia njak ngijinang selakian ya jok lumbar Malaysia lalu Isra Mi'raj jok Malaysia mudimin masih di Jakarta isolasi semaman wah nerima pendaftaran dikti lamun sekolah nerima pendaftaran jak kanggo lamun sebini janding kanggo selamun masih selakian semamak timan 10 tahun dek wah kirim kabar dek wah ngirim chat lagun dek man keruan mati tetap berhubungan suami istri dek kanggo beberaya lamun tebilin semamak beberaya menuh herak ya jari parante ya terbut empat bois mun sa empat solah empat bois mbin tebet lekan api neraka dimin terdoang rasa lebur gigin lebur relak si panas nah ya ampuk terperlu ngarang Isra dan Mi'raj pirawah niki telu entah lima doang rukun Islam mungkin keempat arak sopok dengan terseriuk si Nabi entah waktu Isra Mi'raj ulu kepala otak marak belik gunung lagu belong marak belik mikniki tian belik belong kocet otak belik lamun pelunggu sami jak pitruk kunin sak layak-layak tuntuk kode gambar pitruk bengak Nabi endah. Ya Jibril, saya menolak sak kebeli otak. Otak kembali, belong kocet, tian beli saya nu. Apa manik Nabi? Manik Jibril jawab Nabi, oh ya tanda-tanda erak dengan sak girang sombong. Mesaan doang hebat, dengan lain jak ya lengi doa. Dengan lain jak ya remeh doa. Girang remehang dengan
beduin jabatan-jabatan kadur remehang dengan, beduin kekayaan-kekayaan kadur remehang dengan, beduin ilmu-ilmu kadur remehang dengan, saaran sombong, batarul haq, menolak kebenaran, diemputi medit ternasehat dengan samarak nike, namun kanti dengan ia doang tawan diemili ternasehat ia aran dengan sombong jari yang erak ulun. Padahal di dalam Al-Quran walan tajblugol jibalatula, berembir-embir kesombong dembau marak si tak dait gunung sak tinggi ukuran si diri tiang pulung usami. Semuanya empat contoh-contoh-contoh-contoh tadi itu Nabi kita diperlihatkan ada yang sak molah peringat umat jadi bahan pengajian. Terakhir sak kelima sak menyenengang ni kijak baru jak nyusah-nyusahang doa keramak diri panto kotak kemudian kelor empat kata. Sak kelima jak Nabi yang terlewat lek sopuk tau serminang dengan rame betaletan diminuang kahlawong langsung bebuak langsung mata langsung tiwuk serisip langsung bebuak langsung mata bengak endah Nabi dengan berembir sak menulaluk. Oh, Jibril bercerita oh iya dengan sak rajin-rajin gawek kebagusan iya ndek tutuk-tutuk mau mata arah Isra Mi'raj milu ngaji tetena gotong royong milu nyumbang arah dengan bangun masjid milu tetena tu memang dengan ngaji tu dek lampak lampak naik ke DDR 11 lalu ngaji ini amalun soleh dengan sak girang gawe kebagusan ye erak marak ibarat dengan bertaletan di putus-putus bebuak. Ia nuh amput tican si Allah Ta'ala Isra' Mi'raj niki ibadah sembahyang lima waktu tekedu syukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala sak tican tiang pelunggu sami. Ia pun ibarat sembahyang niki memberikan tiang pelunggu sami hadiah besar. Pertama Nabi teknya kesusah tehadiahin isi sembahyang apa kena munte susah becat ojok masjid bait ai uduk sembahyang berjamah telan susah insyaallah nimben susah bale tong kapong galeng sembahyang endi kapong galeng sikit no susah ya yeah. Isra Mi'raj mengajarkan kita munte susah girang-girang ojok mas masjid apa tegawe li masjid aparan masjid tau sembahyang tau ibadah ndit noh lalu bareng-bareng jok masjid lalu begosip li masjid endah ya masjid tau tengiring ibadah no. Kedua kembe nampuk masjid dari masjid Isra Mi'raj masjid niki pusat kegiatan agama ia tau tengiring laksanaan kegiatan silaturahmi memperkuat hubungan antara sesama ia tau terbedain marak niki pemuda bertemu dengan orang tua masyarakat bertemu dengan Pak Kades tiang pelunggu sami bertemu dengan Kadis Dikpora silaturahmi karena di saat Nabi tiang pelunggu sami sampai di Masjidil Aqsa ia tu berdait Nabi tiang pelunggu selaput Nabi leman Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi salam mu Nabi tiang pelunggu terpilih jadi imam sembahyang tu disitulah bertemunya silaturahmi antara seluruh nabi-nabi berdait kanca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa artinya munta Isra Mi'raj ia tekedu memperkuat silaturahmi marak niki pengelisir-ngelisir terauh pelunggu sami hadir dimit doang berdait marak niki sudah kita terhibur sila arak susah makin niki darah iya wah gunan Isra Mi'raj niki nenelangang susah bareh muntulik jak sang malik keringetang susah apa jadi kanduk sebini ah selaki ah lagu ya muntul silaturahmi insyaallah aman
sehingga silaturahmi mendatangkan, memanjangkan umur kita dan memudahkan rezeki. Sila lamun tendek besapa kenca batur seman kesingga colok mun tendek bekewak kenca deket balen apalagi ndak seman sodok kunci colok dek seman singga lagu lamun tepatuh kenca kiri kanan balik molah tebilin balik handi narak kebetulan dek tebedui semel tenyingga libatur deket balik ia kena memudahkan rezeki. Sila lamun tendek bekewak si Pak Kades semen lalu laku kartu lagu lamun bagus hubungan kenca Pak Kades atau ndek terkenal kenca Pak Kades terlalu tunas bantu di dengan sarapat si Pak Kades molan doang no sering telepon ke dua HP sila juga bantu tiang Pak Kades niki arak jamaah pelungguh mau dibuatkan pengantar ke rumah sakit wae molah tu doang lagu lamun tendek bekewak si Pak Kades semel tak endeng surat menonoh kira-kira menonoh ada barang selakian temu dek seling sapa sebinian dek seling sapa kanca selakian sakma memeriap saknina meriap mangan ngelor bertemu rina lagu dimin akhir bulan jak nganakan doa berembet adah sak marak niki arak tolai li kelayu kelayu waran kanggo sebut aran dengan lagu 6 bulan dek bekewak pada pria pangeri nuah di dalam di balik wayang ngelor pada manganang ngedik dek seling tanjak endah sak nina meriap sak mama meriap lagu sak terbengang si dengan betian senina di makmenun dan dek bersapa wallahu alam sang biwih doang jangan dek bersapa sang sak lain jak bersapa mbadik ke atau berteduk-teduan jaga wallahu alam sang si nanti heti dem jaga atau pihak-pihak rimpi dem sak ni nendah dia tahu nah niki jandek tiang bercerita cerita mola seh niki lai nah tiang mun tiang bercerita kenyataan dia tang sak girang miak-miak cerita di langan nah niki kembin jadi contoh doa jadi searan mun tende aman ya teketuanan tersenduk dek semel dek senina tu mun tekenyekan dek besapa selah pus tebegerompang ya wayu kadang-kadang disitulah jadi nabi sak terbawa sangsi nabi silaturahmi niki memperpanjang umur dan memudahkan rezeki sesungguhnya itu benar luar biasa ya petican sembahyang niki ya kesempatan lewat sholat kita bisa memperkuat silaturahmi sila dimin sembahyang berjamaah bersab lombo dek temungkin marak masjid niki ya sab pertama doang arak sab pertama arak sab kedua arak sab ketulu sampai muri lain-lain sab kanggun beda-beda sab lagu tujuan terpada sembahyang zuhur pada dan empat rekaat apa kena timak nsak beda-beda kanggon terbeda-beda organisasi kanggon terbeda-beda partai lagu ingat tujuan kita sama kita mencari redonya Allah subhanahu wa ta'ala yang pun terpenituk Nabi Nabi Isra Mi'raj niki beda-beda macam-macam tetapi tujuan kita satu sila sembahyang jamaah niki ya aja tiang pelonggo sami carenti rup li gubuk li desa li agama li negara coba sila makin munara kamat anak temasing kelas 2 sanawiyah kamat sembahyang maghrib arak kira-kira jamaah ndek mele turas nganjeng sembahyang maghrib gara-gara kanak kamat arak sok mulai kena hayya ala sholah hayya ala selapu tenganjeng arak dengan anak kerbuk kelas 2 aliyah jari imam sembahyang arak borong berjamaah sembahyang jumat gara-gara anak jari imam di patin sembahyang niki yajah cara ente menghadapi menghargai pimpinan saya jari imam
timaan nanak tite, timaan bodohan si ite, bawaan kelas si ite. Ite sajari makmum S3. Anak terbrun S2. SD kencah SMP. Muite sajari makmum wah S3, S4. SD, SMP, SMA, SMK perguruan tinggi. Nah, sekolah tinggi, SS doang jateng atas. Darak cerita dengan burung sembahyang berjamah si insak kode lalu imam. Iya wahantan bernegara niki. Timanjak tamatan SMP kados temu itu profesor doktor. Sementara kados ndak doang girang kelor pesor kence botor doang. Lagun de tekanggo remehang ya jadi pimpin. Aduh, masih ni aja burun sekolah SMP doang. Itu wah profesor de tekanggo presiden kanggon jadi nomor satu waktu di kantor. Waktu di presiden di istana kanggon jadi presiden. Lagu diminulik ojok gedeng jadi apa Pak Presiden? Rakyat kados hormat ojok kados Pak Presiden. Timan teparannya presiden Bapak Kadis Dikpora pemuda dan olahraga mulik kantor jadi dia jadi kepala dinas. Diminulik ojok gubuk no terpanggil bapak no terpanggil kakak si keluarga itu berdaya batas. Menurut tuan guru endah. Dino terpanggil si murid kena tuan guru. Bedi mintanya lalu tu pau danda japa unin bapa unin. Hari tuan unin kakak kena. Datang betul le pondok abah unin bekelek macam-macam. Dit kanggu nyongkam dempok ke tuan guru. Nah, dit kanggu kena menu. Solat mengajarkan kita harus tahu diri embetau ada. Apa itu kenyataan orang mengatur atau kenyataan tetatur? Sila mangkin niki, Pak Kades kenyataan mengatur atau diatur? Hak mangkin niki? Hah? Diatur. Pelunggo sami diatur atau mengatur? Tiang diatur atau mengatur? Saya atur temangkin niki. Hah? Protokol MC yeah. Saya kira-kira toan MC kan cepat kades ha? Lagu milin perintah tuan di Pak Kades baru kembing tahu di Pak Kades niat tatur jelo makin tu kantor jadi ngatur pemuda niki mau makin jadi ia jadi panitia dengan saya kangkun suruh tiang gurun tuli mahat makin iya perintah tiap lagu lamun tang dek milih de perintah dek milih segulang gelasak coklat niki. Nah, apartin melaksanakan perintah itu mengangkat derajat kita ndek gara-gara tenurut iya jatuh hang martabat yang pok kena takwa. Takwa itu menjalankan perintah. Urayan hikmah Isra Mi'raj oleh Tuan Guru A. Lamun tak gengsi, masa anak ya perintah murid ya perintah rentah kumpul nyunjuk tulik tahun tenoh geruk, kanker noh jarin te. Apa kanker? Kantong kering, darah noh si tebeli minyak. Nah, ya mawinan Isra Mi'raj ibadah solat mengajarkan kita bagaimana kita saling menghargai kapan kita orang mengatur dan kapan kita diatur. Wajib kita saling menghargai. Saya jadi imam ikut munah takbir imam demi lu takbir. Nah, ia ajaran. Nah, ya ampunnya bebuktin sembahyang niki mengajarkan kita damai bersatu diminta tutup si tetahiyat apa unin teh assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi mudah-mudahan daripada selamat unin tandang kawan
mudah-mudahan pada selamat, mau keberkatan. Darak cerita dengan gara-gara tanda nonek sandeman takbir imam ngengat nandang kiri sak kancen dek besapaanmu ya lik sebelah kiri tu bersap. Sap kedua ngengat nandang kanan sayangan arah di sebelah kanan. Baris yang dekat salam maha jok kawan kiri dua nguni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia milih kawan kembik musuh lek kawan arak dengan menunda sembahyang. Mungkin dia menunda dia nesah sembahyang. Menuendah sak jok kiri. Apa artin sembahyang niki mengajarkan kita berdemokrasi, tidak memilah dan memilih semua teman kita, semua saudara kita, ke kanan saudara kita, ke kiri saudara kita. Sang narak mula dengan salik kawan terkurang pecu gara-gara assalamualaikum warahmatullahi muktican hidayah syaltah mupecu jarin selapuk tersalam mojok kanan nunasang batur salik kanan mudah-mudahan selamat kiri andang temu mudah-mudahan selamat datang muri. Nah iya ampuk dah sembahyang niki mendatangkan kedamaian. Dek teman bahas apa kena rukun qauli, rukun fi'li, rukun maknawi, rukun qalbi. Hera Isra sak datang tak terbahas. Kembik nampak bismillah tak wajib terbaca. Apa yang terkandung dalam bismillah? Apa kena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Ya ampun kadang-kadang sembahyang dek keruantan sembahyang dek tahu kenan gerakan seangkat lima, dek tahu kenan sak ruku, dek tahu kenan sak sujud, dek tahu kenan sak salam jok kiri jok kawan, dek man bacaan dek teman tahu apa kenan Allahu Akbar, dek teman tahu kenan Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Ianya bapak anden tiak tarik tahu maknan bismillah doang aron dek repot pak kepala desa. Dia repot polmas, dia repot kantip mas, nyaman sudah. Ya, lagu karena kadang-kadang dia terpaham kena enggak, dia tahu sembahyang saat lima waktu. Dia tuah pedasang, kembik nampak suruh uduk, kembik nampak suruh usap ulu, kembik nampak suruh besok mua, besok betek, besok naik, panjang niki. Milin berdua judul satu persatu. Hikmah uduk, hikmah solat, hikmah gerakan solat, hikmah bacaan solat. Contoh, sekedar jadi contoh lah umpah anda tiang aja. Unin sak kena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di dalam sembahyang. Tepunin tetar tiang biasa si guru, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Apa kena namun hidup di dalam bersuami istri, anak, orang tua, rakyat, pemerintah apa kenen? Oh, iya kana budu gawe kewajiban julu, wa iya kana stain baru tetunas hak. Sila, selaput te budaya kewajiban, budaya hak. Sak mama budaya kewajiban jok sebini, sebini budaya kewajiban jok selakian. Contoh, tiang jari semama. Pok tang pete kanduk sak mai ojok seninak tiang. Lagu ndek tiang wah benge kepe. Berarti apa milik? Milik tehak doang dek tuah gawe kewajiban. Lamun te milik te beng hak, oh benge kepe yang juruk seninak baru te pete kanduk. Ndak pete kanduk doang dek tuah berbeng kepe. Paham belum go? Nah, kewajiban juluk tegawe. Makin sembahyang niki wajib atau sunat? Wajib. Gawe sembahyang juluk buat tenunah jok Allah Ta'ala. Ni melihat sugih lagu sembahyang ndi berbintang niki. Kewajiban juluk tegawe ampuk tenunas. Ya kenan iya kanak budu wa iya kan. Paham pelunggu? Arak serorat dan terpaham bacaan sunat. Cukup wajari hikmah di Isra Mi'raj makin niki. Nggih. Nggih. Ya lamun isahan telik bale berjamaah
mun tuah berjamaah kan maulah te berjamaah endah kan. Lamun te bersab kaca semamak embe tu te bersab mun saknina. Kawan atau kiri atau le muri? Muri. Le kawan atau kiri? Kiri. Kembe nan poli kiri. No. Arak berkat berkedua. Mun te sembayangkan ces dengan nina apalagi senina te sak nina leman ki kiri. Ndak sak demin salam ojok kanan, peler te senina lupa salam jok kiri. Ah. Yang put suruh sak nina jari kiri. Mun tua salam jok kawan, put te salam jok kiri anden tak peler senina wangkat sembayang. Menu. Ya lamun kira-kira tenangan terberjamah li bale barang senina tiang puk tini husu, ya sila. Lagu tetap dianjurkan kita di masjid dan semakin banyak jamaah semakin bagus. Kecuali lamun sekedik ni kimbe belian pahalan lalu sakluik kanca sekedik. Pertama sakluik kanca sekedik belian pahalan sak sekedik lamun arak lamun. Lamun imam sakluik dengan pasek. Lamun sak sekedik imamna dengan pecu, pecek. Ha. Atau lamun tak lalu jok sakluik dek me dek mele berjamaah sak sekedik semantak ni te doang kanggo jari imam. Anu ja bagusan di mas kedian kancen saya enggak ya selamatan dengan lu dengan lu lagu selamat yang tenara masalah-masalah sak nyebabang berat-berat ja bagusan doang bareng-bareng seleki lu kancen seleki bagus saya enggak lamun sembahyang berjamaah pertama imam terperiksa julu si malaikat khusuk ni imam matunde lamun khusuk imam selapuk makmum mereka yang husu. Lamun imam kenyakan susah, arah anak sakit kenyakan sembahyang anak sakit keringetan. Lagu arah toa lek murid jari makmum, wah toa husu milu sembahyang jari imam dengan toa sak husu lek murid ia tanggung tiang pulunggo sami, ia gunen te berjamah niki teseling tolong. Yang pun hikmah dengan rajin sembahyang berjamaah arak 6 jadi penutup niki wahbiah. Lagu itu tetap setengah 6 doang mulai jam. Sampai sak kena niki. Hah? Ah, payu ja kebeluan jari niki. Arak 6 hadiah dengan lamun girang sembahyang berjamaah. Pertama al-itku wassalamatu minan nar. Pertama mun dengan rajin sembahyang berjamaah yang selamat rang lek kana neraka si Allah taala. Denya berdaitkan jetete siratal mustaqim sama rablik bulu belona perjalanan beribu-ribu tahun merangna merangan si silet gul mu malaikat malik siapa yang kepenggelo lek bawa si nak begayat lek bawa wahnya le pin neraka. Lagu lamun rajin sembahyang berjamaah dek tiap berdait isi tete sirotol merak kisap dan terloncat nu yang pokna beli pahala untuk berjamaah lagu beli ujian tegiran tabut. Kedua wassalamatu minan nifak mun rajin sembahyang ya keselamatan si Allah Ta'ala oleh sifat munafik. Apa kena munafik girang berhubung girang langgar janji ketelu girang tehianat lamun arak dengan nitip di tegirang sampai yang ojok dengan sak mulai nerima. Nah selamat kembil sembahyang ilatih terjujur coba silap berembe-rembe kengantok pelungguh tengah malam wah derepot ngarang isra mirat miak jajah miak macem telat disembahyangi sejam 12 malam disembahyangi seturas lelah lalu arak ceritain batur dua rekat sembahyang isya tengah malam aruk ndarak dengan ya dengah gita tu ni ndin sembahyang tetap nempat rekat atau pedak dile di dalam kamar mesak-mesak ndarak ceritain dengan sembahyang berkelombas dalam balik arak nuasi jujur tajah si sembahyang arak dengan di arak dengan
terseriuk, tersermin atau endek, tetap tergawe searan aturan solat. Ketelu, tican si Allah Subhanahu wa Ta'ala maghfiratuz zunub, tampun dosa salah lamun sembahyang. Saya ngak ai uduk teniki nelangang dosa sak datang lengan muen. Besok betek telang dosa sak leman betek. Besok naik telang dosa sak leman naik. Usap kepala terang dosa salah sak lengan pikiran macam-macam paran batur. Nah niki air wudu membersihkan kotoran luar kotoran dalam. Makin sepandemi lamun pemerintah ya tahun suruh terbersih. Lamun sembahyang jak leman 1444 tahun yang silam menganjurkan kita sembahyang. Mulejak lamun terdait musibah-musibah pandemi marak niki, iya tuh tanjurang rajin-rajin nyok masjid. Lagu iya tuh tebalak bejumat nggih. Lagu sila niki jak wah keputusan pemerintah. Mudahan sak jemaah di mimbulan puasa jadi nendek naran arak datang omikron malik aluah omkrom doang datang mangki alu jemaah bulan puasa jadi politron be datang sila adik sak tetap teraweh gih. Nah kesusah searan Ramadan panen pahala besar pirah baru diampuni dosa kita lamut girang sembahyang berjamaah sengak kembin diminta bedet si batur berselaman engkat selaman Allahumma salli ala Muhammad gugur dosa salat sak berselaman. Nah, diampun dosa kita. Yang selanjutnya yang keempat qabulus shalah, terima sembahyang lamun berjamaah sehingga merasa berkolektif saling bantu. Nah, terima sembahyang. Kemudian yang kelima assalamatu minal waswas wal hibzu minas syaitan, terjaga si Allah Ta'ala leman godaan setan terutama waktu tersekarat maut niki ia tahu te tegoda si setan adik sak sugul lekan iman saya nak berjanji setan jok Allah Ta'ala nak kugoda doang iya kugoda doang umat Nabi Muhammad sak teparan aran dengan Islam umat Nabi Adam saya nak lai ia nyebabkan kesugulan leman surga ya goda doang manusia oleh judu oleh muri oleh kiri oleh kanan. Nah karena setan berjanji anggoda tiang pelungguh lebih waktu sekarat ya ampun tican sembahyang tebeng te bismillahirrahmanirrahim empat kalimat bismillah niki ia ngusir setan ya ampun lamun te apa petegawai minta baca bismillah dembani setan milu makin jat dengan azan terbalak. Na'udzubillah min zalik. Nah niki ya itulah hadiah-hadiah yang Allah berikan kita lamun terajin sembahyang berjamaah. Nah itu barangkali menjadi motivasi kita adik tini sembahyang berjamaah geger kedua mari sembahyang niki kita terjemahkan dalam kehidupan kita. Sembahyang niki ya jah carente adik tatin terbersih, ucapan terbersih, pandangan terbersih, pendengah terbersih, adik ndak tergirang sumpah batur, ndak tergirang macam-macam bang batur. Nah ini barangkali ajaran ibadah Isra dan Mi'raj perayaannya niki mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Wasta'inu bis sabri was shalah, tunas tolong jok Allah Ta'ala melalui solat dan sabar. Tiang tutup dengan firman Allah di dalam ayat 19 surat Al-Isra yang mengatakan waman aradal akhirah sei-sei kayun selamat era li jelo kiamat wasa'alaha sa'iyaha ampu umbur setetu-tetu milih selamat gawe perintah Allah Ta'ala fa'ula'ika kana sa'yuhum mashkuro ia dengan tetu-tetu ia terima si Allah Ta'ala segala macam ibadahnya.
Mudah-mudahan kegiatan tiang pelungku sami samangkin niki diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tiang pelungku sami tetap kompak utuh, saya kancan telik dunia, ye kancan terak di akhirat. Mudah-mudahan terbareng-bareng erat termasuk surga. Amin ya rabbal alamin. Tengiring baca Fatihah untuk ina amak papu balot sawah ninggal, selaku sah berjasa di masjid niki mudah-mudahan selamat dalam kubur. Tiang pelungku sami sahadi mudah-mudahan bela umur, kuat iman mati dalam iman, murah rezeki, tekadu ibadah bisirril Fatihah.